Ya, pemirsa, PT Bank Negara Indonesia TBK berupaya menjaga dan meningkatkan porsi dana murah atau current account saving account. Adapun hingga kuartal 1 2024, casa BBNI telah mencapai 543,5 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 6% secara tahunan. PT Bank Negara Indonesia TBK terus berupaya menjaga dan meningkatkan porsi dana murah atau current account saving account. Hingga triwulan 1 2024, kasa BBNI tercatat mencapai 543,5 triliun rupiah, naik 6% dibandingkan triwulan 1 2023 yang sebesar 512,5 triliun rupiah. Rasio kasa terhadap dana pihak ketiga pun mencapai 69,7%, meningkat tipis sebesar 0,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 68,9%. Seperti diketahui, dalam industri perbankan, kasa berperan penting dalam menopang kinerja perusahaan di tengah era suku bunga tinggi. Adapun salah satu pendorong kasa BBNI berasal dari mobile banking dan cash management. Hingga Maret 2024, 68% simpanan retail berasal dari pengguna mobile banking, sementara 89% berasal dari nasabah cash management. Nilai transaksi juga mengalami peningkatan baik dari mobile banking maupun cash management. Transaksi mobile banking tercatat naik 36% menjadi 347 triliun rupiah, sementara transaksi cash management naik 11,6% menjadi 1.608 triliun rupiah. Selain nasabah retail, layanan cash management juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kasa, seiring dengan meningkatnya kepercayaan nasabah wholesale terhadap BNI. Tim Liputan IDX Channel.